Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Explore jalur Petung Kriyono menuju Dieng. Nah, kemarin di video sebelumnya, di part 2, aku makan mie ayam di depan Puskesmas Petung Kriyono. Dan di sini ketemu sama Mas Wahyu. Ini dia juga punya channel YouTube, ini channelnya. Nah, dari sini kita mau bareng menuju ke Telaga Sigebiar, Mangunan. Nah, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Gas ke Telaga Mangunan, hampir Telaga Mangunan. Ngarep mas. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan nampak berkabut teman-teman. Ini baru pertama kali ini ketemu Mas Wahyu. Sebelumnya cuman saling komen aja di Facebook. Tadi kalau Mas Wahyu nggak memperkenalkan diri, aku juga nggak ngerti kalau itu Mas Wahyu. Telaga Mangunan ini nanti di jalur ini kita belok kiri teman-teman. Terakhir ke situ dulu pas musim kemarau kalau nggak salah, jadi airnya tuh debit airnya tuh sedikit, jadi kurang gimana gitu. Karena selain airnya sedikit itu apa ditumbuhi banyak tumbuhan itu loh, jadi nggak begitu kelihatan airnya. Nah sekarang ini kan habis musim hujan nih, mudah-mudahan debit airnya banyak dan kita bisa melihat yang benar-benar telaga gitu. Di rute ini kita melewati beberapa tanjakan teman-teman. Nah ini yang lumayan terjal ini di sini, tapi yang enggak yang terjal-terjal banget. Biasanya dulu kalau pas bulan-bulan apa gitu itu banyak apa pohon yang pucuk merah itu teman-teman. Apa namanya itu pucuk merah itu? Itu kalau pas memerah semua pucuknya itu bagus. Kepala apa telinga aku berdenging kenapa nih. Nah itu depan nanjak lagi, lihat lagi kita sudah sampai di jalan masuk untuk menuju Telaga Sigebiar Mangunan ya. Dulu sih papan petunjuknya kecil teman-teman. Sekarang masih ada nggak? Dulu kecil dan sudah rusak lapuk gitu sih papan petunjuk untuk jalan masuk ke Telaga Mangunannya itu. Oh ini dia, nah ini yang lurus Telaga Mangunan. Oke, kita lanjut. Wih banyak yang menuju ke sana nih, banyak mbak-mbak, mbak-mbak metik. Nanjak tuh.
Markinjak. Mari kita nanjak. Tenang saja, lihat di depan Scoopy boncengan kuat. Jadi teman-teman bisa mengukur sendiri tanjakannya seperti apa. Ya teman-teman, jalan masuk menuju Telaga Mangunan bagus ya, diselimuti kabut seperti ini. Kabute syahdu. Kabutnya syahdu merindu. Bu, ibu strong ya, bar nyemprot ya mesti. Desa wisata Dukuh Telogo, termasuk Dukuh Telogo teman-teman. Telaganya itu namanya Si Gebiar. Nah, Mangunan itu nama desanya mungkin ya. Kalau Dukuhnya Telogo. Tapi ada yang menyebut ini Telaga Mangunan, ada yang menyebut Telaga Si Gebiar juga. Tapi kayaknya dulunya, awalnya tuh namanya Mangunan sih. Terus kayaknya belum lama direname. Direname jadi Telaga Si Gebiar. Jalannya sempit teman-teman. Ini ada mobil aja susah untuk mendahului. Oke. Set. Amip. Nah, ini kita yang lurus ya di sini habis masjid lurus Telaga Si Gebiar Mangunan. Enggak kuat tuh Lexi. Wih. View-nya jos ganes loh. Wih, masih nanjak lagi teman-teman. Oke, kita sudah nyampe wisata alam Telaga Si Gebiar Mangunan. Oke, kita bayar loket dulu. Aduh.
Aduh. Dua, Mas. 20. Amit. Ye. Tiketnya 10.000, teman-teman. Gak tahu itu nanti udah termasuk parkir apa belum. Nyampe juga di Mangunan. Kamu leksi ki ndak ra kuat nanjak kamu? Leksi boncengan ki ra kuat ya? Kok medun kayak ini? Lu padahal Vario ya kuat. Ora momentum ya ora di anu berarti. Ayo. Oke, kita udah nyampe di Telaga Mangunan. Riding bareng Mas Wahyu. Sampean peng pilor ini, Mas? Ping pilor ini. Ping pindu iki. Ngono. Aku pindu ping telu iki yo. Ki pindu iki kan ding. Ini sik ra ono banyune. Secara kebut. Oh, dewe. Nah, teman. Kita parkir di sini area parkir. Kemudian kalau ke sana itu ada toilet, terus masih ada warung-warung, ada musola juga kayaknya dulu di sana. Nah, di sebelah sini ada warung-warung juga. Terus ini enggak tahu ini pendopo ini buat apa ini. Itu ada toilet juga. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat telaganya. Nah, ini sudah jelas kelihatan ada airnya. Sayang itu ya Mas Jo, yang sebelah kono ditutupi rumput ya. Kalau itu bersihkan semua pasti bagus ini telaganya. Tenaganya kan mampu. Nah, iya. Soalnya bagus di telaganya itu berada di bawah perbukitan seperti itu. Oh, tak yang toilet sih, Mas. Ini view dari depan toilet, teman-teman. Nah, kita langsung bisa melihat telaganya. Nah, ini berada di bawah bukit seperti ini. Tuh. Udaranya dingin, ya nggak dingin banget hari ini. Sejuk saja. Oke, kita turun teman-teman. Mendekat ke telaganya. Hah? Oh iya. Walaupun nggak begitu ramai, tapi lumayan cukup banyak pengunjung hari ini. Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Nih yang ikonik di Telaga Mangunan tuh pohon itu teman-teman, pohon tua besar. Itu yang sebelahnya dulu ada tuh kayaknya sudah tumbang tuh kelihatan, tinggal pokok di pokok pohon di bawahnya aja. Dan hari ini cukup jelas terlihat. Waktu itu diselimut kabut cukup tebel. Nunggu Mas Wahyu dulu lagi ngambil gimbal. Di sini ada spot foto yang berbentuk perahu. Aku kira tadinya permanen, teman-teman. Ini tadi sempat kaget. Pas aku melangkah, ternyata goyang. Nah, ini tuh. Ini beneran perahu, tapi dia ditali kayak gitu. Nah. Goyang-goyang beneran. Kita foto di sini dulu.
Di sini ada larangan untuk menangkap atau berburu ikan, teman-teman. Nggak tahu ada ikan apanya di sini, yang pasti nggak boleh. Berarti mancing pun nggak boleh di sini ya. Berburu, nggak dijelaskan berburunya pakai apa. Berarti menangkap pun nggak boleh, berarti semua jenis penangkapan ikan nggak boleh ini. Yuk kita jalan ke ujung sana. Kayaknya di sini juga ada atau bisa buat camping. Ada camping groundnya di sini. Nah, kayaknya camping ground di area sebelah sini, teman-teman. Mungkin di rerumputan di depan itu. Soalnya aku lihat beberapa video di YouTube itu mereka camping di sini, di area sini. Nah, di area sini kayaknya yang bisa buat camping, teman-teman. Yang paling cocok juga di sini memang sih. Nih, di rerumputan ini lumayan luas area camping di sini. Di sebelah tulisan Telaga Sikebiar Mangunan ini. Nih, semakin siang semakin berkabut, teman-teman. Tuh. Kabut mulai berarak menutupi area telaga di sini. Dan semakin ramai juga pengunjung yang datang ini mulai berdatangan. Nah, ini di sini juga kebetulan ada owner, wah, ngegrill denganku, teman-teman. Nah, bagi teman-teman di area Kajen, sekitarnya Kajen ya, Kutorojo, itu silahkan kalau pengen ngegrill bisa datang langsung ke ngegrill denganku, atau misalnya mau delift juga bisa. Silahkan hubungi ngegrill denganku, ini Instagramnya. Nah, waduh, ayo mbak, ini mumpung YouTube ini kok. Bisa di order. Tuh, silahkan ngegrill denganku. Nah, di sebelah sini ada kayak pulau kecil yang menjorok ke telaga gitu, teman-teman. Bagi pengunjung yang pengen foto estetik bisa datang ke sana, lewat sana itu, muter ke sana. Nah, itu bisa foto-foto di situ dengan background telaganya. Ini tambah semakin dramatis ini, mulai berselimut kabut di sini. Yuk kita ke pohon gede itu, teman-teman. Kita lihat, kita intip. Pohon ikonik di Telaga Sikebiar Mangunan. Oke, teman-teman. Ini sudah jam berapa, Mas? Jam 2 ya? Udah jam 2, kita mau lanjut lagi. Mas Ayu pulang balik ke lewat Petung Kriyono karena rumahnya Kajen, nggak mungkin ikut aku muter ke Dieng kembali lagi ke Pantura. Ini aku nanti masih lanjut dari sini kurang lebih berapa jam ya sampai Dieng ya? Sejaman lah. Sejaman ya? Dari sini nanti Desa Gumelem dulu, Pasar Si Bebek belok kiri, kemudian lanjut Grogol, Batur, Dieng. Wah, kalau diingat-ingat nanti jauh ya, pokoknya nanti jalan aja lah. Nanti kalau nggak kesorean aku mau mampir di yang juga. Oke, ini udah semakin dingin, semakin berkabut. Kita mau lanjut dulu. Oke, Mas. Gratis.